nggak bisa nendang. Sono. Kata Bapak Tebe, kalau jadi orang sombong itu pasti dideketin sama setan loh, Sadam. Ah, so tau lo. Jangan so jadi anak soleh deh, anak singkong aja belagu lo. Bos, boleh nih bos. Iya. Eh, dikirain dikumel. Nih, lu tahan tangan gue. Mana tendangan lo? Tunjukin. Tendangan aja, jangan. Yeah. Jendela rumah lu tuh bos. Bisa gawat nih. Ini sampe yang berada mencari kaca jendela gua. Sampe Tenten. Kok Tebe sih? Tebe oke. Tebe, tunggu lo ya. Sabar aja, kasihan tuh Tebe. Keling, diam lu. Gua masukin penggoreng lu ya. Angus tubuh lu. Ma, padahal tadi udah Sadam kasih tahu. Dia malah ngelunjak. Emang dasar lu ya. Ganti kaca jendela gua. Gua kagak mau tahu. Duh, kok Tebe enggak bawa duit, kok. Gua tahu. Lu lari dari tanggung jawab ya. Iya, hah? Aduh, berabe nih. Bukan berabe lagi, rame tapi rame. Ngerti? Sekarang ya. Gua aduin lu ya ke bokap lu ya. Sini ikut gua. Sini. Ya. Kamil. Lu apain anak gue? Tengah kehadir menjelat-jelat. Abang, ada kabar gembira. Kabar gembira apa? Entuh, anak lu tuh ya, mecahin kaca jendela Kania. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Bang, emang siapa yang meninggal? Kania. Berang-berang. Makanya waktu kecil rajin ngaji, ha? Jangan main gundu aja lo. Abang, kan dia itu kan perempuan. Iya, lo kebanyakan main koprol, tau enggak? Oh. Dia ketawa. Koprolnya begini ya. Koprol. Bukan nih koprol. Lu sekalian aja nih, Gangnam style. Begini nih, ha? Udah, ke topik masalahnya. Anak lu tuh ya, begitu tuh kalau dilahirin dari emaknya yang kagak berpendidikan kayak begini, liar. Kania, berani-beraninya lu ngomongin bini gue, ya? Sekali lagi lu ngomongin bini gue, sama aja lu membangunkan macan yang lagi makan singkong di atas kolam. Entu tuh, yang kagak hilang dari dulu, dari lu tuh bang. Apanya yang kagak hilang? Nora! Hah? Sekarang bagaimana nih? Bagaimana jadinya? Ya gampang, gua ganti. Tinggal duit nih, 300.000 gua ganti. Sekarang bukan masalah duitnya ya. Anak lu mecahin kaca Kania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau nanya nih. Apa benar Tebe mecahin kaca rumahnya Pok Kania? Tebe gak mecahin kok, Pak. Be, lu kudu ingat omongan mak lu. Orang kalau lagi dipitnah, berarti Allah lagi nyiapin rezeki yang gede buat orang yang dipitnah. Lu kenapa nangis, Be? Tapi emak, Pak. Lu jangan ngomong begitu dong. Lu inget emak lu. Biar tambah sedih, Be. Cuma dia perempuan yang bisa nyenengin hati bapak lu, Be. Tebe udah sholat belum? Udah mendingan sekarang lu ke musola ya. Habis sholat, lu kirimin Fatihah buat emak lu biar dia tenang di sana. Ya. Jadi Pak, Tebe jalan deh. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Hamba bersyukur ya Allah, masih kau titipkan Tebe, anak yang soleh ya Allah. Tebe.
siapa nih? Hah, jangan-jangan. Hah, kok berhenti sih? Wah, balik lagi. Dari cincin itu jin. Kan kalau jin itu keluarnya dari teko, bukan dari cincin. Itu namanya jin teko. Kalau aku, jin cantik. Salam hormat hamba untuk tuan muda. Nama saya bukan tuan, tapi nama saya Tebe. Kalau kamu siapa namanya? Aku adalah Cantik, putri jin dari Timur Tengah. Dan aku udah dikurung dalam jin selama 100 tahun karena mau nikah sama manusia. Hah? Mau nikah sama manusia? Iya, apapun yang tuan muda inginkan, Kak Cantik bisa menurutinya. Yaudah, kalau gitu Tebe, minta Kak Cantik masuk cincin. Hah? Jangan dong tuan muda, Kak Cantik kan jin baik. Ya, walaupun terkadang Kak Cantik suka genit sama centil dikit. Yaudah deh, ikut Tebe pulang yuk. Ayo jalan. Hah? Lari gini kok jalan? Daripada tuan muda capek, gimana kalau kita naik selendang kayak Kak Cantik aja? Oke? Oke. Oke. Lakukan dengan cantik. Wah, ada selendang. Tuan muda, ayo kita jalan. Lakukan dengan cantik. Kok tinggal di sini sih, Kak? Iya dong, tuan muda. Pokoknya kalau sama jin itu apa-apa serba ngilang. Udah gak zaman jalan. Yang penting cepet, iya kan? Oh, gitu ya. Yuk kita jalan. Sempurna kalau lihat dari atas. Betul kan, Kak? Setuju. Wah, Kak, ada Monas tuh. Wah, itu namanya Monas. Iyalah, Kak. Monas atau Monas Tebe, Kak? Wah, tuan muda, Kakak Cantik kan sengaja ngajakin tuan muda jalan-jalan karena Kakak Cantik juga mau ngeliat keadaan di sini. Ternyata udah beda banget ya sama 100 tahun yang lalu. Iyalah, 100 tahun yang lalu. Wah, bagus banget. Ayo, Kak, ke rumah Tebe. Tante bakal Tebe, waktu sholat itu gak boleh ditunda-tunda. Oh, jadi tuan muda tuh mau cepat-cepat pulang mau sholat? Iya, betul sekali. Tuan muda benar-benar anak soleh. Ya udah, Kakak Cantik puter balik. Enak jadi anak soleh, dibela terus sama Tuhannya. Ah, darat dengan cantik. Alhamdulillah. Ya. Lakukan dengan cantik. Hah, hilang. Kakak Cantik hebat nih. Iya dong, namanya juga Kakak Cantik. Kakak Cantik kan bisa melakukan apapun. Oh iya, tuan muda. Itu siapa? Yang mana? Yang itu. Oh, itu anak kos yang di rumah Tebe, Kak. Oh iya, Kakak Cantik kan juga bisa tahu kelihatan sama orang lain selain kelihatan tuan muda. Gitu. Tapi Kakak Cantik harus pakai baju manusia dulu. Coba. Bentar ya. Lakukan dengan cantik. Hah? Gimana tuan muda? Aduh, Kakak Cantik mah ada-ada aja nih kostumnya. Ini mah pakaian gaun jebot. Tahun 1970. Jadi ganti nih. Ya gantilah, pakai nanya lagi cepet. Satu kali lagi ya. Lakukan dengan cantik. Gimana tuan muda? Pantes ndak? Tambah salah. Aduh, Kakak Cantik gimana sih? Ini bukan hari ibu kita Kartini tahu. Aduh, Kak Cantik harus pakai baju apa dong? Baju yang zaman sekarang. Zaman sekarang? Ya. Halo sayang, iya. Ah, Kak Cantik ada ide. Apa tuh? Duh, kamu tuh gak sabaran banget deh. Lakukan dengan cantik.
gue jadi kayak gini? Tuan muda gimana? Kakak cantik udah kayak ABG zaman sekarang belum? Dah. Kak, ini kan baju orang tadi, Kak. Ya udah enggak apa-apa, nanti Kak Cantik balikin lagi. Kak Cantik pinjem dulu. Ya udah, sekarang kita cap cicin. Oke, kita cap cis. Iya benar. Di sini kos-kosan. Pak. Penuh. Siapa yang bilang penuh? Kosong aja di sini, Mak. Apalagi kalau buat cewek-cewek cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bentar. Waalaikumsalam. Tembe, apa lagi telepon? Cantik. Cantik. Kok Bang Jalal kenal sih sama Kak Cantik? Bang Jalal? Yes. Kak Cantik kenal sama Bang Jalal. Be, tahu gak? Itu calon suami Kak Cantik dulu. Kembalilah pada wujudmu yang sebenarnya, Cantik. Dengan izin dan ridhomu, ya Allah. Sampai kelak, di mana ada anak soleh berwudu di atas sungai ini. Bukan. Itu Abang Tebe. Ih, orang mukanya mirip. Masa sih, Abang Tebe nikah sama Jin. Bang Jalal. Bukan. Kamu benar. Tepat sekali. Nama aku Jalaluddin Rumi. Bukan, Be. Tuh kan betul apa kata tadi? Bukan kamu. Kamu boleh panggil aku JR. JR. Maksudnya apa ya? Jontor. Jontor. Jeding dong. Ahem. Umat lagi nih penyakitnya. Tebe. Kagak bisa ngeliat abang seneng dikit apa? Ini bukannya kumat, nikmat. Enggak kan cantik? Enggak. Enggak. Bang, itu ada cewek cantik. Tebe, demam bibi, udah tua, udah peyot. Cantik. Tadi kamu sama Tebe habis dari mana sih? Hilang. Cantik? Cantik kemana sih? Tebe, cantik kemana? Cantiknya dibawa orang ganteng. Dodo. Tebe, abang kurang ganteng apaan sih? Ntar lu berdua gue jajanin. Dek, rumah sakit di mana, Dek? Abang mau ke rumah sakit? Iya. Abang berdiri aja di tengah jalan. Hah? Tengah jalan? Iya. Ketabrak dong gua. Lah iyalah, katanya abang mau ke rumah sakit. Ntar kalau abang ketabrak, abang langsung nyampe di rumah sakit. Iya. Gua ini orang tua. Nanya serius mari kerjain ya. Belum tahu gua ya. Kurang aja kamu. Hei, jangan lari. Bos, bercanda lu berisiko banget, bos. Ah, kagak pape, yang penting kocak. Iya. Bos. Cocok banget tuh, bos. Mangganya, bos. Oh, itu mau belum mateng. Gimana sih lu? Itu bos ya. Yang gua itu tuh matang banget, bos. Oh iya. Itu kan palanya
si Tebe sama panennya si Boni, gimana sih lu? Yo, eh, tapi mirip mangga kan? Iya. Udah bos, kita sikat aja bos. Oke. Langsung stop pun. Tapi Tebe ketinggalan. Cepet banget, Be. Yaudah, Be, kita ambil aja dulu yuk. Aduh! Waduh! Aduh, bos. Gimana nih, bos? Siapa yang lepas gue nih? Hah? Dia. Hah? Adam, Bon. Adam. Kok, Bu? Jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Pengkhianat, pengkhianat. Pengkhianat. Bener. Lu kejar dia, ya? Kejar! Kampus ya? Iya bang, abang mau kampus juga? Iya dong, abang kampus juga bareng. Abang sih rencananya mau ngantar Caski ya? Boleh nih bang. Ya. Yo, katanya mau ke kampus. Kagak jadi, kagak jadi. Kok mukanya berubah jadi kisut begitu sih? Aduh bang, pokoknya gak ada yang boleh ngedeketin abang selain cantik. Alam Bebe Mustafa, balil makal sidah. Sidah yang soleh tuh bos. Kita kerjain yuk. Kerja apaan bos? Tenang. Ntar kita ikat di sini. Assalamualaikum. Salam itu bisa mendoakan, Kak. Emangnya tuan muda mau didoain sama jin? Hah? Ya enggak mau lah. Beraksi. Kata Bapak Tebe, kalau orang jahil, Kak, pasti kena batunya.
Ah, emang mau kelas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heran deh, punya tuan muda kerjaannya marah mulu mau dibantuin. Yang ingat-ingat kata Nabi kita. Udah ya, Ulfa jangan ngambek lagi. Abang JR, boleh kagak cium tangannya Ulfa? Boleh, jangankan cium, gigit aja juga boleh. Abang JR disuruh gigit tangannya Ulfa. Cius. Mie apa? Mie ayam, mie soto. Lucu ya Ulfa. Ngajar lo, bener-bener gak ada iman lo ya. Menelus-elus begitu, bagus tuh kelakuan. Babe ngapain di sini? Gue juga gak tahu kenapa gue ada di sini. Di sini tuh tadi Ulfa. JR, kalau ada laki yang berani megang tangan perempuan yang bukan muhrimnya, dosa besar. Dan kalau ada perempuan megang laki-laki yang bukan muhrimnya, itu perempuan ahli neraka. Aduh. Dan ingat, kalau ada laki ame perempuan megang-megang tangan tanpa pernikahan yang sah, entu namanya ahli WC. Misi berhasil. Waduh. Waduh. Ya Allah, kenapa gue bisa digenteng? Apa gempa bumi kali ya? Masa gue bisa lompat ke sini sih? Aduh, gimana yang diturun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita latihan huruful hijaiyah ya. Ikutin Ustaz. Alif. 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 Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. 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 Dam. Coba ulangin, coba baca. Jip. Jip. Yang lain pada baca Jim ikutin Ustaz. Ini Jip lagi. Bukannya Jip, Dam, tapi Jim. Coba. Jip. Jim. Bukannya Jip. Jim. Coba ulang. Jip. Jip lagi, Jip lagi. Jim. Jim. J-I-M. Jim. 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 Astagfirullahaladzim. Dia baca Jip lagi. Bukannya Jip, tapi Jim. Jim. Sini latihan Ustaz. J. J. I. I. M. M. Coba baca. Jim. Nantu bisa. Lu baca Jim. Awas ya. Lu baca lagi Jip. Gua kasih truk. Aduh. Cakep, cakep. Anak muda zaman sekarang cakep. Itu dibilang cakep. Cakep lu kayak kuntilanak. Aduh. Sembarangan aja bang ngomongnya. Sembarangan, lu kira gue buang sampah. Lu tahu gak persamaan lu sama kuntilanak? Apa bang? Hah, sama-sama keluar waktu maghrib, sama-sama gak pernah sholat.
Paham lo? Enggak, Bang. Salah orang gue. Salah orang gue. Jadi sudah tadi gue ngomong lo gak ngerti juga. Yang begini nih, yang begini nih. Anak yang bikin dosa orang tua masuk neraka. Waduh, serem bener ngomongin neraka. Emangnya serem, serem. Neraka tuh serem banget. Panas, serem. Lo kudu takut, serem. Bang, tapi nih Bang, sekarang kita lebih serem ngeliat muka Abang. Hah? Aduh, muka neraka gue. Ih, panas. Panas. Kenapa aja nih? Tuan Muda, kita jalan-jalan yuk. Maaf, Tebe mau sholat dulu, Kak. Emangnya mau ngapain sih sholat? Kan Tebe anak sholat. Duh, jabat Tebe mana ya? Oh, tenang Tuan Muda, lakukan dengan cantik. Karpet, bersih ya Kak? Ini bersih nggak? Bersih dong, wangi lagi. Cius, cius. Siapa? Nyoyen. Oh, nyoyen. Jadi anak soleh, dibela terus ame Tuhannya. Ape-ape ikhlasin aja. Wah, Tuan Muda khusyuk juga ya. Tapi kagak usah dibahas lagi ya. Be, kakak cantik mana? Ada di belakang. Ada di belakang. Yes. Terbang. Tadi Tebe yang terbang. Sekarang Gayung.